Sadaqallahul Azim. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Fadilah Tuan-Tuan Guru, para-para alim ulama, seterusnya kepada seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Mujahidin, Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya adalah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita diberikan kesempatan, ruang dan peluang di dalam pertemuan pada malam ini khusus bagi kita sama-sama menghidupkan majlis ilmu. Malam ini tuan-tuan, saya menggantikan Al-Fadhil Dr. Jahid tak dapat datang pada malam ini. Kebetulan pula nama yang menggantinya tak dekat dengan nama beliau. Jadi Tok Imam dia war-warkan tadi macam dah bunyi pantun dah tuan-tuan. Dan Dr. Jahid digantikan dengan Ustaz Mujahid. Jadi dekat-dekat itu. Elok benar itu nama dengan pengganti dia insyaAllah. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan cuba menyambung daripada kuliah-kuliah yang lalu. Itulah kesempatan yang diberikan pada malam ini. Kita akan cuba membincangkan tentang keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah yang lalu kita telah menyebutkan serba sedikit situasi saat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang terbesarnya iaitulah pasukan tentera Abraha yang datang ingin meruntuhkan Ka'bah Al-Musharrafah, akhirnya digagalkan dengan bala tentera Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan cuma burung-burung ababil yang masing-masing daripada kalangan mereka membawa batu-batu sijil, yang batu itu cuma sebesar biji kacang putih. Begitu juga tiap-tiap seekor daripada mereka membawa 3 biji cuma, 2 di paruh, 1 di kakinya, menunjukkan bahawasanya ini adalah bala tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Bila terkena sahaja pasukan tentera Abraha, termasuk Abraha sendiri tuan-tuan, termasuk dengan gajah-gajah yang dibawa oleh Abraha, maka hancur binasalah tubuh badan gajah termasuk manusia. Habis dengan sedahsyat-dahsyatnya bahawasanya ini adalah sesuatu yang ianya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Disebutkan bahawasanya pasukan tentera Abraha itu datang untuk menyerang Ka'bah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkannya dengan mendatangkan ataupun dengan memutuskan pasukan tentera ababil, burung-burung ababil ini, bukan kerana orang-orang di muka ini pada saat ketika itu lebih mulia daripada pasukan tentera Abraha. Kerana orang mereka pada ketika itu kuat-kuat musyrikin di muka. Mereka adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Tuhan bantu tuan-tuan menyelamatkan mereka, bukan kerana sebab mereka lebih mulia daripada pasukan tentera Abraha, akan tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memelihara Ka'bah Al-Musharrafah. Jadi mulia itu sebenarnya adalah Ka'bah yang telah dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Ka'bah ni dia sampai bila-bila mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di sana ada posisi-posisi yang mana siapa-siapa yang ada kesempatan tuan-tuan berdoa, terutamanya di Mu'tazam, doa di Mustajab. Begitu juga di Hijr Ismail. Kebetulan tentang Hijr Ismail, seorang pelakon namanya Ismail buat umrah, duduk dalam Hijr Ismail, tengah-tengah zikir meninggal Allah. Wallahu a'lam, apalah amal ibadah yang seikhlas yang dilakukan sehingga Tuhan kurniakan kepada dia mati baik tuan-tuan, husnul khatimah.
kita ni kan buat ibadah, buat kan datang ke masjid belum tentu lagi, tapi kita harap juga mati insya-Allah mati yang baik, amin ya rabbal alamin. Cuma amal ibadahnya itu amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan suasana di Kaabah itu semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Yang bukan mulianya itu tuan-tuan, orang-orang di sekeliling, nah itu belum tentu mulia. Termasuk yang kita sebutkan hari ini di sekeliling Kaabah hari ini tuan-tuan, bukan semua malaikat. Nah, jangan ingat pergi haji buat umrah dan kita ingat ya Allah semua baik saja dekat muka tu. Tak ada juga tuan-tuan. Ada juga para bola dekat Masjidil Haram ataupun dekat sekitar tanah haram. Ada para bola dah masuk dah benda-benda jahat. Ada juga yang kaki mencuri pun ada, kaki menipu pun ada. Haa, ini dekat muka. Maknanya sekeliling ni tu belum tentu lagi baik. Yang terutama mulia itu adalah Kaabah Al-Musharrafah. Dan juga kerana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan berita gembira tentang kelahiran seorang rasul akhir zaman, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan 55 hari ataupun 50 hari selepas peristiwa pasukan tentera Abraha datang ingin menyerang Kaabah dan akhirnya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun tersebut disebutkan tahun pertama tahun Gajah. Lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan hari Isnin, waktu paginya tuan-tuan. Ada riwayat menyebutkan pada 9 Rabiul Awal. Sebagaimana Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak dan juga pandangan yang ramai jumhur menyatakan, iaitulah pada 12 Rabiul Awal. Di penempatan Bani Hashim ada suatu tempat yang namanya penempatan Bani Hashim, itu penempatan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Hashim ini adalah nisbah kepada moyang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ataupun nama sebenarnya Syaibah bin Hashim ataupun nama sebenarnya ialah Amr. Jadi Hashim ini dia adalah moyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia nisbah kepada dialah keluarga Hashimi, iaitu lah nisbah kepada Hashim itu sendiri tuan-tuan. Riwayat tentang hidup Hashim ini suka kita nak menceritakan, ini moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai keluarga Hashimi, iaitulah dinisbahkan kepada moyang baginda sallallahu alaihi wasallam, Hashim bin Abdul Manaf bin Usaid bin Kinan. Yang mana Hashim ini nama sebenarnya ialah Amr. Nama sebenarnya ialah Amr, tapi orang lebih kenal dengan nama Hashim. Begitu juga dengan Abdul Muttalib, nama sebenarnya Syaibah. Cuma orang lebih kenal, termasuk kita tuan-tuan, janganlah dengar nama Syaibah. Kalau sebut pun tak kenal mungkin, tapi kalau sebut Abdul Muttalib, orang kenal terus. Itu Datuk Nabi SAW. Tapi bukan nama sebenar. Nama sebenarnya ialah Syaibah. Kenapa dan mengapa, insyaAllah cuba kita bincangkan kalau ada sampai kesempatannya tuan-tuan. Yang mana Hashim ini nama sebenarnya Amr, dikenali dengan Hashim kerana beliau adalah orang yang pertama memecahkan roti ataupun tarik untuk diberikan makan kepada jemaah-jemaah haji. Yang mana daripada kata Hashamah, Hashamah ni tuan-tuan, iaitulah yang memecahkan. Jadi beliau inilah orang yang pertama
memecahkan roti untuk diberi makan kepada jemaah-jemaah haji. Sebab Hashim ini dia ada dua tugas yang besar yang telah diberikan, dipertanggungjawabkan kepada beliau. Hashim ada dua kerja besar. Di antara pertamanya iaitulah memberi minum kepada jemaah haji, dinamakan sebagai siqaya. Yang keduanya memberi makan kepada jemaah haji, yang namanya adalah rifadah. Sebab pada zaman Usaid bin Kilab, moyang dia juga panjang cerita dia juga. Pada zaman Usaid bin Kilab, setelah Usaid bin Kilab ini dia mampu untuk mengembalikan pemerintahan Mekah kepada ahli keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Sebab satu ketika dahulu, tuan-tuan, Mekah ni pernah ditawan, Mekah ni pernah dijaga oleh Bani Khuza'ah, bukan daripada keturunan Nabi Allah Ismail AS. Pada asalnya, bila mana wafat sahaja Nabi Allah Ismail AS, Mekah ni dijaga oleh anak Nabi Allah Ismail AS, kemudiannya kepada anak binahnya daripada bangsa Johor. Sampailah satu ketika bila mana Mekah ni dijaga oleh orang-orang Johor ni, tuan-tuan, bila lama sangat pegang kuasa, akhirnya lupalah, sehingga ada yang melakukan kerosakan dan juga kezaliman. Akhirnya kerana mereka melakukan kezaliman di tanah haram, begitu juga dengan harta-harta Kaabah, mereka telah menghalalkan harta-harta Kaabah. Sebab Kaabah ni, tuan-tuan, banyak harta dia. Sebagai contoh masjid, tuan-tuan, dia banyak harta. Masjid Mujahidin mungkin di antara yang banyak harta. Masjid sebagaimana Masjid Jami, dia ada Masjid Jami baru, dia ada rumah sewa, dia banyak. Masjid Kampung Baru, dia banyak harta, tuan-tuan. Termasuk Masjid Mujahidin tidak kurang hebat, banyak harta dia. Kaabah apatah lagi, lagi banyak. Orang-orang Johor telah menyalahgunakan harta tersebut. Dia telah menghalalkan harta Kaabah sehingga akhirnya mereka dihalau daripada bumi Mekah Al-Mukarramah. Bila mana dihalau, tuan-tuan, akhirnya dia pun mengambil harta-harta Kaabah. Dengan kesedihan yang amat, dia pun menimbuskan telaga Zamzam dan meninggalkan tempat kesan telaga Zamzam. Sebab dekat Mekah tu yang memang istimewa sekali telaga Zamzam. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, pergi umrah, buat haji, kan balik itu, kan beli jubah ke, beli kopiah ke, belum tentu itu asli daripada Mekah. Tengok-tengok made in Thailand, tuan-tuan pun ada juga, kan. Tengok kopiah made in Indonesia, kita dah gembira dah. Wah, jubah cantik ni beli mana? Cantik sangat, beli Mekah. Tengok belakang made in China, sedih yang amat. Ya Allah, pergi ke China pun. Tapi yang asli daripada Mekah itu ialah tu ma'u zamzam, air zamzam, confirm daripada Mekah. Yang asli daripada Mekah, manakala daripada Madinah itu kurma. Kalau Mekah memang air zamzam. Hari ini susah nak dapat, tuan-tuan, jenuh macam itu, kan? Susah nak dapat sebab susah nak diterbangkan ke Malaysia. Jadi orang Johor ni pun dia timbus, tuan-tuan, dalam zamzam pada saat ketika itu. Dan dia hilangkan mana kesan tapah, dan dia pun balik pergi ke Yaman. Bani Khuza'ah pun akhirnya dapat menguasai bumi Mekah, walaupun dia bukan dari bumi Mekah. 300 tahun lamanya dia menjaga bumi Mekah, tak dapat rasa nikmat Zamzam. Jadi Mekah ni, tuan-tuan, pada saat ketika itu dijaga oleh orang luar, bukannya orang peribumi dia. Penduduk peribumi dia masa ketika itu duduk di sebalik bukit Mekah. Ya Allah. Tapi sampai pada zaman Usaid bin Kilab, yang ini yang kita sebut sebagai sejarah ni, tuan-tuan. Sejarah ni ianya memberikan pencerahan kepada kita. Bila tengok sejarah, tuan-tuan, kita ingat bumi Palestin, insya-Allah satu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan masanya, tuan-tuan, bebas bumi Palestin. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Ini bumi Palestin tu
tak sampai 100 tahun ni. Sehingga ada ulama disebut tuan-tuan, dia jaga lebih 100 tahun sikit, tak lama lagi akan bebas. Sebab sejarahnya memang 100 tahun dijajah, akhirnya bebas. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Sempat sampai ketidak umur kita, Allah Alam. Kan? Mudah-mudahan bebas. Dan memang itu dia punya sejarahnya tuan-tuan. Jadi Mekah 300 tahun lagi lama. Dan akhirnya sampai pada zaman Usai bin Kilab. Usai bin Kilab ni tuan-tuan, dia lah yang mula tu. Dia asalnya lahir di Mekah. Tapi bila mana ibunya ataupun bapanya meninggal dunia, ibu dia kahwin dengan orang Syam. Dia pun pergi Syam. Dia dalam keadaan yatim, dia pulang ke Mekah. Bijaknya dia, dia melamar puteri kepada ketua Bani Khuza'ah pada ketika itu. Dia pun kahwin. Kahwin-kahwin tuan-tuan, bila mana meninggal bapa mentua dia, dia ambil alih kuasa. Ambil alih kuasa sehingga berlaku peperangan di antara Bani Khuza'ah dan juga orang-orang Quraisy, yang mereka pada asalnya tak ada peranan langsung di bumi Mekah Al-Mukarramah dan juga terhadap Ka'bah Al-Musharraf. Akhirnya menang kepada Usai bin Kilab dan dihakimi. Di hari ini Mekah ini memang sepatutnya diberikan kepada penjagaan Usai bin Kilab kerana dialah yang paling hampir generasi kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan bijaknya Usai bin Kilab ni, dia menyatu padukan orang-orang Quraisy pada ketika itu. Dia buat lima tu. Ada lima asas yang dibuat. Di antaranya beri makan kepada jemaah haji, beri minum kepada jemaah haji. Ini semua dia pegang. Ini semua Usai bin Kilab pegang. Di antara yang diasaskan oleh dia, Darun Nadwah. Darun Nadwah ni parlimen orang-orang Quraisy pada ketika itu. Di antaranya juga ada kuasa hijab, iaitulah ketua banji perang. Bila mana sahaja nak perang, ketua yang boleh mengarahkan cuma Usai bin Kilab. Di antaranya juga ialah pemegang kunci Ka'bah Al-Musharraf. Lima ni tuan-tuan yang ianya diasaskan oleh Usai bin Kilab. Tak ada siapa pun mampu berani untuk melawan Usai bin Kilab. Tapi bila zaman anak pinak dia, Abdul Dar dan juga Abdul Manaf. Abdul Manaf disukai orang ramai, Abdul Dar tidak disukai. Tapi Usai bin Kilab, dia tetap memberikan kuasa ini kepada Abdul Dar. Orang lain senyap tengok kuasa Darun Nadwah, kuasa panji perang, begitu juga pegang kunci Ka'bah, beri makan kepada jemaah haji, minum kepada jemaah haji. Sampailah pada zaman anak pinak dia tu, anak pinak Abdul Manaf, anak pinak Abdul Dar. Bila mana meninggal saja Usai bin Kilab, mereka mula bergaduh, mula masing-masing nakkan hak daripada lima tadi. Yang pada masa zaman Usai bin Kilab tak ada satu berani bantah sebab dia memang ketua yang hebat. Tapi bila mana meninggal saja Usai bin Kilab, anak pinak Bani Abdul Manaf, begitu juga Bani Abdul Dar, mereka mula berebut kuasa. Kuasa harta ni tuan-tuan kena ingat. Dan kadang-kadang bila diwarisi, kalau tak baiknya anak itu jadi berebut sampai bergaduh. Pun ada sejarahnya yang ini. Jadi menjadi rebutan pada saat ketika itu dan hampir berlaku peperangan di antara mereka. Nak perang sebab kuasa tadi. Akhirnya mereka pun telah melakukan perundingan dan dibahagi-bahagikan kuasa. Di antaranya kuasa memberi minum dan juga memberi makan ini diserahkan kepada anak pinak Abdul Manaf, iaitulah kepada Hashim. Ini tuan-tuan sejarah ini diberikan kepada Hashim. Adapun Darun Nadwah, kuasa hijab, panji perang, begitu juga pemegang kunci Ka'bah Al-Musharrafah, yang ini diserahkan kepada anak pinak Bani Abdul Dar. Serah kepada dia.
Dan dikatakan bahawasanya pemegang kunci Kaabah ni, keturunan sampai ke hari ini tuan-tuan, keturunan pemegang kunci Kaabah sampai hari ini, keturunan daripada anak pinak Bani Hamdullah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi Hashim ini, dia adalah pemberi minum dan juga pemberi makan kepada jemaah-jemaah haji. Dia adalah orang yang berkuasa di bumi Mekah Al-Mukarramah. Satu hari Hashim ni tuan-tuan, dia nak pergi ke bumi Syam, berniaga ke Syam. Syam ni memang tempat orang-orang Mekah ni berniaga lah. Biasa macam tu, dia buat berniaga kat sana. Ada riwayat sebut dekat sekitar Petra, ada sebut Palmera, wallahu a'lam. Sebab zaman Nabi Hassan pun, Nabi Hassan pernah pergi ke bumi Syam pada umur 12 tahun. Begitu juga pada umur 25 tahun ketika membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dia bawa barang itu pergi berniaga ke bumi Syam. Hashim satu hari dia pergi ke bumi Syam. Melalui bumi Syam tuan-tuan, dia melalui bumi Madinah Al-Munawwarah yang pada ketika itu namanya Yasrib. Nama bumi Madinah pada saat ketika itu ialah Yasrib. Sampai dekat Madinah, dia istirahat kejap. Ibarat macam RNR lah tuan-tuan, dia duduk kejap. Duduk di sana, terpandang seorang wanita Yasrib dan terpikat kepada wanita tersebut. Ada riwayat sebut janda tuan-tuan, namanya Salma binti Amru daripada Bani Adi bin An-Najjar, terpikat kepada wanita tersebut. Akhirnya di RNR itu ataupun di Yasir itu, dia pun berkahwin. Dia mengahwini Salma. Kahwin dia tuan-tuan dengan Salma. Kahwin dengan Salma, tinggal sekejap dekat bumi Yasrib. Akhirnya dia pun meneruskan perjalanan ke bumi Syam. Sampai sahaja di bumi Syam, akhirnya dia pun meninggal dunia di Syam. Meninggal dunia tuan-tuan dalam perjalanan. Ada riwayat sebut dia meninggal di bumi Gaza. Bumi Gaza iaitulah Palestin hari ini. Meninggal di situ. Dalam masa yang sama, sebelum itu tuan-tuan, rupa-rupanya Salma isterinya di Madinah telah mengandungkan Abdul Muttalib di Yasrib. Mengandung Hashim ni maknanya dia kahwin dekat Yasrib, dia sambung perjalanan, rupanya isteri mengandung. Dan kuasa bila mana dia meninggal dunia, kuasa memberi makan, kuasa memberi minum kepada jemaah haji terus diwarisi kepada adiknya, iaitulah Al-Muttalib, adik bongsunya tuan-tuan. Nah, yang ni teman akrab tu, di adik yang akrab, yang baik itu. Dia ada 4 orang adik-adik Hashim, tapi yang paling baik dengan Al-Muttalib. Al-Muttalib ni muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Dia menjaga bumi Mekah, mewarisi daripada abangnya Hashim dengan sebaiknya, sehingga dia dikenali dengan panggilan Al-Fayyar kerana kedermawanannya yang mencurah-curah. Orang gelarkan dia dengan panggilan Al-Fayyar. Satu hari dia terdengar tentang bahawasanya Hashim ada meninggalkan anak di bumi Yasrib. Dia terdengar tuan-tuan. Rupanya Salma mengandung. Mengandung-mengandung tuan-tuan, bila lahir sahaja bayi, dia beri nama bayi tersebut dengan Syaibah. Syaibah ni maksudnya umat. Sebab Abdul Muttalib ni lahir-lahir umat. Jadi orang Arab mungkin, Allahu a'lam, bila lahir nampak ubat, dia pun bagi nama ubat. Nampak ubat kat ubat yang baby tersebut, bayi tersebut, dia bagi nama ubat. Macam mana cerita Ahmad Al-Bahr, dia ikut macam itu lah kot tuan-tuan. Bayi itu menangis setiap malam, menangis, menangis, menangis. Piramli tak tahu nak buat apa, pergi bomoh pun menangis, pergi doktor pun menangis. Akhir sekali bawa
ke bapa mertua dia. Bapa mertua dia gendong-gendong. Ketuk pintu tuan-tuan, ketuk pintu, senyaplah dia. Bila senyap nak bagi nama, baru teringat nak bagi nama. Bagi nama apa? Kata bagi nama Ahmad Pintu. Tak ada sedap lah itu nama. Sebab apa? Sebab dia senyap tu sebab pintu. Tak ada sedap lah itu nama. Nama Ahmad Pintu. Pintu dalam bahasa Arab Al-Bab. Jadi Ahmad Al-Bab. Ahmad Al-Bab. Jadi mungkin macam itulah lebih kurang jalan cerita dia. Sebab pintu dia bagi nama Ahmad Al-Bab. Yang ini sebab ubat dibagi namanya dengan nama Syaibah. Syaibah itu maksudnya ubat. Nama sebenar kepada Abdul Muttalib. Satu hari Al-Muttalib, yang itulah yang menguasai Mekah pada ketika ini, yang memang orang sangat menyanjungi dia, sehingga orang panggil dengan panggilan Al-Fayyad. Dia terdengar daripada orang Mekah sendiri memberitahukan kepadanya bahawasanya Hashim abangmu ada meninggalkan zuriat di Yasrib. Dia terdengar tuan-tuan, sebab dia pernah pergi Yasrib. Dia tengok seorang muda, dia tengah main-main, lalu dia juara dalam pertandingan tersebut. Terus dia mengakui bahawasanya akulah anak kepada pemimpin Mekah. Memang dia anak kepada Hashim. Jadi orang ni pun report bagi tahu kepada Al-Muttalib, dia bagi tahu ada anak Hashim dekat Madinah. Dengan pantas Al-Muttalib ni tuan-tuan, dengan segera dia pun menunggang tunggangan dia, dia pergi ke Yasrib. Perjalanan yang memakan masa itu, sampai sahaja di Yasrib, dia pun carilah manalah anak Al-Muttalib, Hashim, cari mana dia Syaibah. Jadi akhirnya dia bertemu, dia jumpa tuan-tuan dengan anak Hashim. Bila mana melihat air mukanya saling tak tumpah dengan abangnya, dia pun memeluk anak saudaranya itu, lalu dicium tuan-tuan. Kerana sayangnya teringat juga kepada abangnya Hashim, dan diangkat menaiki tunggangannya Syaibah ataupun Abdul Muttalib. Kemudiannya dia pergi kepada si ibunya Salmah, minta izin kepada si ibu untuk supaya si anak ini dibawa ke bumi Mekah. Si ibu ni pada awalnya tuan-tuan tidak membenarkan, tak boleh bawa. Jangan bawa dia, ialah dia anak kan. Mana ibu yang tak sayang kepada anak dia. Tapi bila mana Al-Muttalib dia menyatakan bahawasanya tujuan dia untuk membawa budak ini ke Mekah adalah supaya dia mewarisi kerajaan yang pernah ditinggalkan oleh ayahnya Hashim. Baru si Salmah ni ibunya Abdul Muttalib ni pun membenarkan. Maka dia pun benarkan tuan-tuan Syaibah ini untuk dibawa ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Maka Syaibah ini pun dibawa oleh Al-Muttalib. Dia pun bawa naik di atas tunggangan. Syaibah ni dia naik pada asalnya ialah muda. Pada awalnya cantik lah, comel lah pakaian dia tuan-tuan. Tapi perjalanan daripada Yasrib pergi ke Mekah bukan dekat tuan-tuan. Kalau dulu mungkin naik muda, mungkin naik muda pula tu panas terik, mana ada bumbung muda ni tuan-tuan, mana ada bumbung muda. Kalau kita hari ni Alhamdulillah, kalau okey sikit dia akan terbang daripada Madinah pergi ke Mekah. Sekejap dia sampai. Kalau kurang okey sikit dia pas. Kan? Daripada Madinah pergi ke Mekah mungkin 5 jam makan masa dia. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut sikit. Ramai jemaah haji yang mana daripada Madinah dia pergi ke Mekah, ialah perjalanan yang panjang, yang jauh. Musafir lah. Tapi ramai yang melakukan kesilapan, iaitulah dia telah solat jamah dan juga qasar di Mekah. Iaitulah sampai di Mekah baru dia jamah qasar. Tak betul tu tuan-tuan. Kan? Dalam perjalanan itu yang sepatutnya di jamah dan qasar. Tetapi bila sampai itu dia jamah qasar, iaitu yang tak betul. Sebab kalau dia tinggal
di Mekah itu kurang daripada 3 hari itu memungkinkan dia duduk ataupun dijamak di sana. Ialah dinamakan sebagai musafir. Tapi biasanya duduk di Mekah lebih daripada 5 hari, lebih daripada 3 hari. Jadi selama-selama saja tuan-tuan sampai di Mekah dia jamak qasar, iaitu ramai yang lakukan kesilapan di situ. Bahkan ada mutawif-mutawif yang ajar tuan-tuan jamak di sana. Di mana? Di Mekah. Ada yang tak ambil peduli. Yang perkara ini tuan-tuan saya pernah duduk ataupun belakang saya ketika membawa jemaah itu pernah duduk kepada Mufti Wilayah Al-Fadhil Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang bahawasanya tak betul cara macam itu. Mesti jamaah di pertengahan jalan, belum sampai destinasi ini. Masuk juga dalam bicara kita sebab jauh daripada Madinah sampai ke Mekah memang musafir perjalanan. Tapi bila sampai tak boleh jamaah, sampai Mekah tak boleh jamaah, di Al-Inlah boleh jamaah. Itu betul cara itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanannya agak jauh ni. Kalau naik bas mungkin 5 jam. Kalau naik unta wallahu a'lam mungkin makan masa 3 hari. Mungkin berhari-hari. Jadi budak yang comel ni tuan-tuan ataupun Syaibah ni, yang pada asalnya cantik pakaiannya, bila sampai sahaja di bumi Mekah jadi comel, berdebu-debu. Dia jadi comel. Sehingga orang-orang di Mekah ni, mereka menyangka bahawasanya budak ini ialah hamba kepada Al-Mutalib, ketua Mekah. Jadi mereka pun memanggil inilah budak hamba. Hamba ni dalam bahasa Arab abd. Inilah hamba kepada Al-Mutalib. Hada Abdul Mutalib. Macam tu lah sejarah dia. Hada Abdul Muttalib, ini hamba kepada Abdul Muttalib. Bila Al-Muttalib dengar macam itu, dia pun marah. Dia bukan hamba ku, dia adalah anak kepada saudara ku Hashim. Tapi bila dah start orang panggil Abdul Muttalib, sampai sekarang tuan-tuan, orang kenal nama Syaibah itu dengan panggilan Abdul Muttalib. Sebut nama Syaibah memang tak kenal, sebut Abdul Muttalib memang kenal. Macam artis-artis Malaysia lah tuan-tuan, nama glamour dia apa? Kawi. Tapi nama sebenarnya orang tak kenal kan? Nama sebenarnya Azhar ke Yaakob ke tuan-tuan, nama sebenar kan? Nama glamour yang orang kenal, nama asal orang tak kenal. Macam tu juga lah yang Abdul Muttalib ni, nama sebenarnya Syaibah, orang tak kenal. Tapi nama yang orang panggil itu Abdul Muttalib, yang mana orang menyangka dia adalah hamba kepada pakciknya Al-Muttalib, orang kenal dengan panggilan Abdul Muttalib. Lama kelamaan Al-Muttalib pula meninggal dunia di Ramah. Dan akhirnya penjagaan Mekah memberi makan dan juga memberi minum kepada jemaah haji ini, ianya diwarisi kepada anak saudaranya Abdul Muttalib. Dijaga tuan-tuan, dia menjaga Mekah pada saat ketika itu. Bahkan dikatakan bahawasanya dia menjaga dengan sebaiknya, sehingga dia dimuliakan oleh orang-orang Mekah pada saat ketika itu melebihi daripada moyang dia sendiri. Orang sayang kepada Abdul Muttalib lebih daripada moyang dia sendiri. Ini kehebatan Abdul Muttalib. Dia lah yang memberi minum kepada jemaah haji. Pada saat ketika itu dia beri minum tuan-tuan, mana-mana dia pergi di muka, dia bagi minum. Masa itu belum jumpa lagi dengan telaga Zamzam. Dia beri minum dengan telaga-telaga di sekitar muka, banyak telaga. Tapi bila saat Abdul Muttalib ni tuan-tuan, sampai satu masa, memang pada zaman dia baru jumpa air Zamzam. Sampai satu masa tuan-tuan, dia bermimpi. Dia mimpi ketika mana dia tidur berdekatan dengan Kaabah. Ada riwayat sebut dia tidur dekat Hajarul Aswad. Dia tidur situ. Dulu mungkin boleh tidur lah, tak ramai orang. Hari ini kalau tidur kena pijak kan, ramai orang ramai lagi dekat Hajarul Aswad kan? Nak cium pun susah, nak tidur lagi lah susah. Jadi dia tidur di situ.
dikatakan dia bermimpi untuk supaya dia menggali telaga zakat. Jadi tuan-tuan, dalam mimpi tersebut bukan suruh dia menggali semata-mata, bahkan ditunjukkan di mana tempat telaga zam-zam itu. Dalam peristiwa ini mungkin saya tak sempat nak ceritakan tentang pertemuan dia dengan air zam-zam itu tuan-tuan. Cuma lepas dia jumpa, insyaAllah kita akan bincang tentang pertemuan itu pada kuliah yang akan datang. Sebab saya dimaklumkan awal untuk berhenti awal tuan-tuan, sampai isyak kena berhenti. Jadi biasalah cerita-cerita ni mesti ada to be continue. Ada sambungan. Bagus tak? Bagus suspense sikit. Macam cerita drama Indonesia. Tengah sedap-sedap je, minggu hadapan sambung. Macam tu juga kita berhenti. Maknanya bila sampai dia bertemu dengan Air Zam-Zam, maka selepas itu barulah dia memberi minum kepada jemaah haji dengan Air Zam-Zam. Jadi muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah SWT, sampai ke hari ini kita sama-sama dapat menikmati dan merasai kenikmatan Air Zam-Zam yang ianya disandarkan Rasulullah SAW, ma'u zam-zam lima syuri malam, air zam-zam kepada sesiapa yang minumnya, kepada hajat sesiapa yang minumnya, sama ada dia berhajat untuk diberikan kesembuhan kepada penyakit dia, ataupun hajat untuk suci hati dia, ditambahkan keimanan dia, ataupun apa sahajat dia tuan-tuan, insyaAllah akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi SAW ajar satu doa saat nak minum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa 'ilman nafi'an wa shifaan min kulli da. Ya Allah ya Tuhanku, kami mohon kepada-Mu ya Allah iman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, dan juga kesembuhan daripada penyakit. Ini doa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW saat nak minum air zam-zam. Kemuliaan, kelebihan yang ada pada air zam-zam. Adapun air menira, air kopi, air biasa tuan-tuan, doanya tak macam itu. Doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabanna. Minum. Cuma air zam-zam lain sikit. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa 'ilman nafi'an wa shifaan min kulli da. Ya Allah ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu ya Allah iman yang sempurna, ilmu yang manfaat, dan juga kesembuhan daripada penyakit. Setakat itu saja, mudah-mudahan dapat manfaat bersama yang baik daripada Allah Subhanahu wa Taala. Yang kurang, yang lemah adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an mashayikhina wa 'an jami'i al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma zidna fahman ya 'alim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.